segera saja kita mulai agar kita dapat terhibur semua ya. Oke, kita mulai ya acara pemancingannya. Di sini saya tidak sendiri, bersama anak-anak saya juga, itu mereka. Nah, itu. Ya, oke ya, kita mulai ya mancingnya. Dia ingin memancing belut katanya. Halo guys. Nah, oke. Kita lihat ya, kita saksikan ya. Up. Itu rekan kita itu juga itu, satu kampung. Oke ya, kita mulai ya. Saya sebenarnya saya tidak sendiri, bersama dua putra saya. Yang satu berusia ya usia TK lah, yang satu SMP. Ini ikut serta ini dia. Yang masih TK. Nah, dadah. Subscribe ya, Om. Yo. Saudara-saudara semua. Ternyata mendapatkan belut. Ini dia. Ini dia belutnya, saudara. Wow, sangat besar. Up, awas lepas, Bang. Saten, guys. Oke, itulah anak saya tadi. Mari kita lihat terus ya. Acara pelepasannya ini kita lihat. Wow, awas. Besar kan, guys? Teng. Oke, kita lepaskan, kita lepaskan. Oke. Kita lepasin ya. Iya, nanti setelah kita lepas sih. Lihat betapa bahagianya mereka. Walaupun begitu ya, kami tetap berusaha tetap menghibur Anda. Oke ya, kita lanjutkan. Dah. Mantap. Nah, dan ini di sini juga kami tidak menggunakan satu mata pancing atau satu joran. Tapi ada sekitar 9 joran. Nah, joran itu kami pasang, kami teger itu. Mungkin bisa Anda lihat semuanya sampai di sini. Nah, itu. Nah, semoga nanti dapat hasil yang lumayan. Oke. Seru, Bro. Seru. Karena bawa anggota keluarga ini jadi agak seru, ha. Apa itu? Itu bukan dapat, sayang. Itu pelepas sawit. Lihat, kata anak saya ini dapat ternyata adalah pelepas sawit. Ha, bisa Anda saksikan. Halo, Om, bilang. Halo, Om. Halo semua. Halo semua. Tengoklah kameranya. Halo. Halo. Subscribe ya, Om. Saya jawab. Wah. Ternyata saya juga berhasil mendapatkan ikan. Ini namanya ikan duri atau disebut orang ikan kepunggul. Terkena anak saya. Oke, mari kita selesaikan. Kita buka dulu ya. Oke. Happy, Bro. Yang penting happy, dapat hasil. Oke, coy. Aduh, mantap. Halo. Halo, guys. Ini putra saya yang paling kecil. Nah, ya, kita lagi buka ikannya tadi. Ditelannya, jadi agak susah. Nah. Ini dia ikannya, kita bawa ke tempatnya. Yo. Halo rekan semua. Ini karena ada penampakan ikan gabus beserta anaknya di sana. Saya ingin memancingnya dengan menggunakan umpan mainan ini. Ini adalah buatan anak saya. Barangkali bisa dicoba. Nah, kalau yang ini katanya biar untuk embel-embelnya lah. Ini sebenarnya cacing. Oke ya, kita mulai ya. Ini kenapa pancing begini?
Saudara, mungkin sampai disinilah dulu jumpa kita karena cuaca pun tidak mendukung. Saya dengar tadi suara gemuruh di atas, jadi kita akhiri dulu jumpa kita pada siang ini ya. Oke ya, salam dari kami. Oke, dah mantap bro. Jangan lupa subscribe ya.